wali kota dan wakil wali kota Parepare tahun 2008-2013. Mari kita menutup rapat pleno terbuka ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dari PPMUI ini untuk mengalihkan dukungan atau seperti apa, ya, Pak? Betul. Untuk mengalihkan, ya, untuk mendukung syariah. Padahal pada tanggal 8, Pak, DPC mendukung Pak Ariefuddin Andik Dewan dan ya ada surat dukungan dari DPW ke Pak Samsul Alam Malarang. Seperti apa kalau begitu? Mana yang harus menjadi acuan oleh KPU untuk menetapkan, Pak? Ya. Ya. Jadi betul bahwa datang tapi di dalam peraturan tapi bahwa kita menerima bukan berdasarkan bukan atas rekomendasi dari saya tetapi dari pengurus partai yang setingkat, pimpinan partai yang setingkat dengan kita di sini. Kita kan DPC. Nah, DPC ini kan sudah memberikan dukungan kepada pasangan calon yang lain. Sehingga tidak bisa lagi dengan begitu. Saya potong dulu, Pak Yasar. Ya. Acuan yang dipergunakan oleh KPU ketika orang menetapkan calon adalah yang DPC. Iya, ya. Yang ditandatangani oleh DPC. Iya. Oke. Silakan. Yang ditandatangani oleh DPC. Ya. Sementara yang datang tanggal 15 adalah DPW. Dan enggak, yang datang tanggal 15 juga itu adalah DPC juga. Ya. Silakan DPX dan melanjutkan perjuangan. Jadi, saya kira ini bercanda, Mas. Dan seluruh staff yang saya cintai, teman-teman sekalian, seluruh anggota BPK, DPS, sangat senang berada dalam lingkungan yang kita bangun selama ini. Ya. Dan saya juga tidak ingin kemunduran saya itu yang akan membuat kinerja teman-teman menjadi berkurang. Kemunduran saya, pernyataan mundur saya itu menjadi motivasi bagi teman-teman untuk ke depan. Pak Anwar, mohon maaf ya, kalau saya suka marah-marah karena saya mengharapkan kinerja yang lebih baik. Dan hampir semua tahapan yang kita sudah lalui, pada dasarnya kita dapat mengambil satu kesimpulan bahwa itu dapat berjalan sebagaimana harapan kita semua. KPU Kota Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk
Alhamdulillah, subhanallah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang juga tidak sempat kami sebut satu persatu, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak para calon wali kota dan calon wakil wali kota termasuk salah satu ibu wakil wali kulir sekolah kota berat ya saya wakil kadar sengatakannya bahwa sesungguhnya kondisi yang dialami di masyarakat yang jelas setiap tahun misalkan pengangguran karena maju berkumpul cuma 5% makanya salah dan Pak Yusuf, Pak Yusuf, iya iya. Mana saksinya? Nomor 2. Nomor 2. Nama Haji Muhammad Sanikatu, Haji Samsu Alam, nomor urut pasangan calon 1, jumlah perolehan suara 27.756. Persentase perolehan suara 42.12% ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih wali kota dan wali kota terbaik periode 2008-2012. Dan penetapan nomor urut pasangan calon 2018.
dari fokus perhatian kita adalah bagaimana kita memaksimalkan menciptakan sebuah partisipasi pemain bola dan seluruh tim menjadi bukti fakta sejarah. Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk membawa permohonan perselisihan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Parepare Sulawesi Selatan tahun 2013 ke rapat permusyawaratan hakim terkait tidak adanya konfirmasi dari pasangan calon nomor urut 2 Syamsu Alam dan Adharma Wangsa mengenai surat yang diterima MK. Hal ini diputuskan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Haryono dalam sidang untuk ketiga kalinya pada Rabu 25 September 2013 di ruang sidang MK. Menurut Haryono, hal ini dikarenakan belum adanya konfirmasi dari Syamsu Alam dan Adharma Wangsa mengenai permohonan yang masuk ke MK, serta ketidakhadiran pemohon dalam persidangan. Dalam sidang sebelumnya hadir tim sukses pasangan pemohon yang diwakili oleh Bahtiar Sarifuddin. Bahtiar mengungkapkan pihaknya belum bisa berkomunikasi sama sekali dengan Syamsu Bahar dan menjanjikan kehadiran pemohon dalam persidangan pada hari ini. Namun pada sidang ketiga kalinya tersebut, pemohon tidak kunjung hadir. Pada sidang pertama, Majelis Hakim menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memperoleh dua surat pernyataan, yakni dari tim kampanye bersaudara, serta dari pasangan Syamsu Alam dan Adharma Wangsa melalui notaris. Dalam surat tersebut menyebutkan permohonan dicabut. Oleh karenanya, MK meminta konfirmasi dan kehadiran dari pasangan calon nomor urut 2, Syamsu Alam dan Adharma Wangsa. Hadirin, dipersilakan duduk. Merah seperti ini warna merah. Ini adalah event biru dan kuning. Pilkada. Merah Partai PKS masih menguasai lapangan ini. Coba lihat di belakang. Partai Nasdem berdampingan dengan merah putih seakan menjadi background. Partai PKS ya seakan menjadi background. Kali ini. Setuju. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Selamat datang di peluncuran maskot dan tahapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Parepare tahun 2018. Mari berpilkada yang berbudaya dan bermartabat. Berjalan aman, damai, lancar, dan partisipasinya bisa sampai 90%. Kemudian menggunakan media sosial dengan cerdas tanpa menyebarkan berita hoax.
Silakan kepada dua pasang calon untuk mengambil tempat masing-masing di tempat yang telah disediakan. Dasar dan pelayanan dasar menuju kota yang maju, mandiri dan berkualitas. Pare-pare, Kota Baru, terdepan, berkeadilan. Anda kembali di Kopas Siang, Saudara. Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Sulawesi Selatan mendiskualifikasi pasangan calon petahana wali kota dan wakil wali kota Taufan Pawe Pangerang Rahim. Pasangan nomor urut satu ini digugurkan KPU karena terbukti melakukan pelanggaran. Keputusan pembatalan oleh KPU Kota Parepare dilakukan berdasarkan hasil rekomendasi Panwaslu Kota Parepare. Sebagai petahana, pasangan Taufan Pawe Pangerang Rahim terbukti melakukan pelanggaran dengan mengkampanyekan program pemerintah, yakni pembagian beras sejahtera. Putusan ini sebelumnya sudah dikonsultasikan ke KPU. Pihak paslon Taufan Pawe Pangerang Rahim nantinya masih dapat melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung selama masa 3 hari kerja. Indonesia Raya dan Partai Pemenang Nasional. Dari kabut.
jadi akan ada setiap absen. Kami dari KPU Kota Parepare melaksanakan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih untuk disabilitas. Jadi ini menjadi satu target kami di KPU, bagaimana bisa memberikan informasi ke masyarakat, salah satunya adalah pemilih disabilitas. Tadi ada yang cara yang relay Pak yang ya, ada. Jadi ada template untuk tunanetra yang kita siapkan, bagaimana bisa memberikan akses atau kemudahan kepada pemilih yang dimaksud. Menbas? Nah, selain yang apa namanya yang tadi yang braille itu Pak, apalagi yang terkenal pengen. Jadi pada saat proses menghitung apa yang dimaksud ke pas misalnya ada keraguan atau kami saya ketidakmampuan ya, bisa mereka melakukan pendampingan. Didampingi oleh salah satu keluarga dengan mengisi formulir pendampingan sehingga akses mereka pada masuk di KPPS tidak mengalami kendala. Iya, ada juga poin penting yang kami sampaikan. Awal. Jadi ada dua yang sebetulnya dipilih di sini. Yang tengah-tengah di sini siapa? Iya, perwakilan KPPS.
Pada hari ini KPU Kota Parepare sudah melakukan tahapan persiapan logistik dalam proses sortir dan pelipatan surat suara. Nah, kegiatan ini kami rencanakan terlaksana selama 5 hari ke depan. Untuk hari pertama dan hari kedua ini fokus di proses sortir dulu. Ya. Selanjutnya untuk hari ketiga, empat, dan lima dalam proses tahapan pelipatan surat suara. Ada berapa Pak surat-surat yang rencana dilipat? Untuk DPR-nya ada sejumlah 203 dus. Satu dus itu berisi 500 lembar. Parepare sendiri sudah mempersiapkan logistik dari 5 TPS yang akan PSU, dan semua logistik hari ini sudah dipastikan akan terdistribusi dari KPU ke TPS 9 WIPPK. Logistik-logistik apa saja itu? Semua bentuk logistik, mulai dari surat suara, format-format, sampul-sampul, dan semua lengkap-lengkapnya sudah siap dan siap untuk didistribusikan. Panggilan sudah disampaikan kepada pemilih melalui KPPS